fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam. Selamat datang kembali di channel saya. Welcome back to my channel, channel Babu Jerman. Ya, hari ini agak cuacanya agak gimana ya, agak nggak enak gitu ya. Angin, hujan, dan sempat salju juga sebentar. Tapi hari ini saya pulang kerja, istirahat sebentar, terus mau ikut sama suami saya nganter nyonya. Nyonya hari ini minta diantar ke dokter gigi. Jadi saya pikir sekalian dokter giginya kan di sebelah shopping center yang biasa saya belanja di situ ya. Terus saya fitness juga di situ. Jadi dekat juga sama perpustakaan. Jadi saya bisa sekalian kesana sini gitu. Udah lama saya nggak bisa ke tempat ini karena kerja ya. Terus minggu ini emang saya agak ini agak di tempat kerja agak sibuk juga karena harus gantiin beberapa teman yang sakit. Jadi kita sama-sama harus ke stasiun lain dan kerjasama bagi tugas gantiin teman yang sakit. Tapi besok dan lusa saya senang karena di tempat kerja bisa sekitar 1-2 jam itu nggak kerja gitu ya. Kita cuma yang besok ini ada rapat, jadi sekitar 1,5 jam duduk dan dibayar. Asik ya. Terus lusanya jalan-jalan lagi, keliling-keliling lagi karena kemarin kita belum selesai tour kelilingin komplek rumah sakit. Jadi ya besok dan lusa saya nggak perlu bingung ngabisin waktu kerja karena mungkin malah harus cepet kerjanya karena kalau enggak mungkin kerjaan saya nggak selesai. Jadi ya lihat aja besok pagi saya mulai full gas ya, jadi kerja cepet-cepet dan hari Jumatnya libur. Yeay, sudah lama banget nggak libur ya. Jadi mungkin baru hari Jumat saya mau ke kota lagi. Udah lama ya saya nggak jalan-jalan ke kota belanja kebutuhan di toko Asia ya, sama lihat-lihat di toko barang bekas. Sebenarnya saya udah nggak mau lagi sih belanja-belanja terlalu banyak baju sepatu gitu karena udah cukup ya. Cuma lihat aja ya, pengen lihat-lihat aja jalan-jalan sedikit sekalian ke kota karena lokasinya kan berdekatan semua. Jadi sebentar lagi juga saya akan ke kota ke dokter gigi nganterin nyonya sekalian belanja. Tadi saya mau belanja sebenarnya pulang kerja, cuma saya lihat uang saya nggak cukup, tinggal 10 euro ya. Jadi saya mendingan ikut suami saya dibayarin kan. Dan akhir bulan ini gaji pertama, yeay, gajian. Saya udah lama banget nggak gajian ya karena udah 14 tahun nggak kerja, nggak terima gaji, dan ini gaji pertama saya sejak di Jerman, kerja pertama kali. Ya saya kerja juga kan jadi babu ya sama nyonya, tapi kan gajiannya kan pas dateng doang gitu ya, nggak pernah kerja 1 bulan terus baru gajian akhir bulan gitu. Jadi ya lucu aja gitu ya. Jadi kayak inget kayak apa ya, kayak dulu lagi gitu ya, akhir bulan gajian. Terus ya ikutin ya, nanti saya banyak mau cerita tapi nanti aja ya kepanjangan. Ya sekarang ini hujan, angin, dan hujannya campur salju.
Sayangnya nggak terlalu dingin, jadi salju nggak terlalu banyak, cuma basah ya di luar. Acar.
dalam sekejap semua jadi putih. Usaha saya dia mau coba-coba. Dari sini. Enggak. Kamu enggak bawa HP? Woi. Tiba-tiba begini. Sengaja ya.